Hai semua, gua Wasa. Kali ini gua mau ngebahas produk terbarunya dari Rukas. Ya mungkin kalau teman-teman tahu brand Rukas itu biasanya bikinnya adalah celana ya, celana jeans terutama. Nah kali ini gua kedatangan produk terbarunya mereka, bukan celana, melainkan kemeja atau flanel. Ini kemeja atau flanel sih kenanya, soalnya bentuknya kotak-kotak begini ya. Ada 3 warna total, yang satu adalah warna merah, yang satu lagi ada warna hitam ya, dan satu lagi ini sebenarnya biru dongker gitu atau biru navy. Ukurannya sih L gue requestnya, nggak tahu L-nya kegedean atau kekecilan, nanti kita coba aja pas bagian akhir ada bagian on body-nya. Sementara itu kita unboxing aja dulu, bukan unboxing sih karena ini pakai plastik ya, unplasticking dari kamera di atas biar lebih detail. Oke, jadi packagingnya kayak begini ya, biasa kalau temen-temen juga beli celananya Rukas itu ya mirip-mirip lah. Ini yang warna merah, kita keluarin dulu. Ini juga modelannya zipper. Terus ini kalau ada bacaan di belakangnya, ini peringatan gitu sih. Sama kok kayak yang di celananya, persis packagingnya. Terus ini yang hitamnya. Dan ini yang warna navy atau biru dongker. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah bedanya yang warna hitam sama yang navy. Nih gue sebelahin dulu. Ini agak-agak kebiruan kelihatan kotaknya, sedangkan kalau yang ini dia ya hitam abu-abu gitu sih. Kalau ini abu-abu dan kotak tengahnya sini tuh kelihatan kayak ya biru-biru navy gimana sih. Ini kalau gue deketin tuh bedanya kayak gini guys. Kelihatan lah ya harusnya. Kamera gue nggak jelek-jelek amat kok. Oke, ini kenanya flanel sih kalau menurut gue, karena kalau dipegang-pegang ya ini tuh kayak ada apa ya, kayak ada handuk-handuknya gitu sih guys. Jadi bukan kayak kemeja kerja biasanya begitu loh, yang kayak kemeja kerja the eksekutif kayak gitu-gitu, bukan. Tuh kelihatan kan, ini tuh kayak ada serabut-serabutnya gitu. Terus kita ngomongin detailnya aja ya, kayaknya lebih enak bahas yang warna merah dulu deh, soalnya lebih kelihatan gampang kelihatan kamera maksudnya kalau warna merah gini. Untuk kotak-kotaknya motifnya tuh ya seperti ini, maksudnya yang hitamnya juga sama sih modelannya gini ya. Jadi motifnya juga sama, cuma beda warna aja. Terus di bagian sini kita dapat tag-nya. Ini ada sizing-nya ya, yang dikirimin ke gua size L. Tag-nya sama kayak yang di celananya si Rukas. Terus ini ada logonya, tag-nya di bagian leher. Terus ini ada kantong satu, kancingnya total 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 dan oh, ini. Oh, bener. Di dalamnya di bagian bawah ada tag-nya juga, ada sizingnya, dan kita dapat kancing cadangannya. Oke, ini gue buka dulu dalamnya, kali ada detail-detail yang lain gitu ya. Oke, nggak ada apa-apa dalamnya, polosan aja. Dan ini bagian dalam lebih nggak berasa ada serabut-serabutnya, jadi kayak lebih halus yang bagian dalamnya ketimbang yang bagian luarnya tuh kerasa ada handuk-handuknya gitu, ada bulu-bulunya sedikit ya. Terus ini juga gue perhatiin tadi ada detail lagi di bagian kancingnya, sekarang ada brandingan atau embosan tulisan Rukasnya atas sama bawah gini ya, bisa atas bawah bisa kanan kiri sih. Terus untuk bagian lengannya kita juga dikasih kancing, ada dua kayak gini ya, baik yang kanan ataupun yang di sebelah kirinya tuh. Terus bagian belakang, nah dia nggak ada aneh-aneh ya di bagian pundak sini nih, cuma dibikin garis lurus gitu. Terus ini juga ada detailnya lagi, bordiran Rukas seperti ini, ngumpet ya di balik kerahnya. Detailnya pasti sama aja kayak yang lain. Ini yang warna hitamnya, gue sih prefer warna yang ini, yang hitam, karena lebih netral, kayaknya lebih masuk aja ke kaos kita tuh mau warna apapun. Sekarang kalau yang warna navy-nya sama juga, nggak ada beda. Di bagian bawahnya kayak ada kancing cadangan juga, dan di baliknya ada. Udah sih, kayak gini doang, nggak ada yang bisa dibahas lagi ya. Ini sih kelihatan materialnya adem, nggak panas. Kalau misalkan lagi di hawa-hawa dingin, ini enak nih teman-teman bawa nongkrong malam, ini kemeja masih asik-asik aja. Jadi nggak apa ya, ibaratnya tuh hawa dingin yang di luar tidak menusuk banget ke kulit. Nih bahannya enak, dicuci sekali menurut gua akan makin lembut sih jadinya kalau yang model-modelan ada serabut-serabutnya seperti ini. Semoga nggak rontok aja sih. Sip. Yaudah, paling habis ini teman-teman lihat on body-nya. Dan ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
Cheers.